Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin dan Ipin di sini. Wah, hari ini spesial sekali teman-teman. Karena Upin dan Ipin diajak sama Sultan. Oke, kali ini kita sedang berada di hotelnya. Hotel pribadinya milik Sultan, guys. Kalian kenal tidak siapa ini, guys? Kita sedang berada bersama Bang Atta, guys. Wah, siap. Kita lihat mobilnya, guys. Wah, mobilnya ada Ferrari, guys. Dan ada Lamborghini. Wah, mobil Bang Atta keren sekali, teman-teman. Wah, dan hotelnya juga besar sekali, teman-teman. Wah, hotel ini besar sekali. Kita tanya Bang Atta. Bang Atta, bagaimana Bang Atta bisa tinggal di sini? Wah, itu gampang sekali. Kita hanya perlu siap. Waduh, cuman perlu siap ya? Iya dong. Wah, Ipin pengen sekali tinggal di sini, Upin. Wah, nanti kamu tanya ke Bang Atta kalau kamu pengen tinggal di sini. Bang Atta, itu si Ipin pengen tinggal katanya di sini. Wah, kamu kalau pengen tinggal di sini, Ipin, kamu tinggal saja bareng sama Bang Atta. Kamu bebas dan sampai kapanpun bakalan tinggal di sini. Yang penting bersama Bang Atta. Wah, hebat sekali kalau begitu. Ipin bakalan tinggal di sini lama-lama, guys. Wah, wah. Terus kamu tinggalin Upin sendiri, Ipin. Wah, parah sekali kamu. Ayo kita lihat. Kita lihat-lihat dulu hotelnya, guys. Wah. Ini hotelnya besar sekali, teman-teman. Dan banyak pengunjungnya. Waduh. Bang Atta luar biasa sekali, hotelnya besar sekali, teman-teman. Wah, di sini juga ada apaan ini, guys? Oh, ada ATM, guys. Wah, iya itu ATM. Kalau kamu butuh duit, kamu bisa tarik di situ. Wah. Keren sekali, guys, tempatnya, guys. Wah, ada mesin minuman juga. Wah. Kalau lapar bisa ini Upin beli di sini. Tunggu sebentar, guys. Upin beli dulu, guys. Hati-hati, Ipin. Ipin pengen juga, Upin. Iya, nanti Upin beliin. Oke, ini. Wah, keren sekali sini. Wah. Di sini belakangnya, wah, ada orang yang ambil duit di ATM, guys. Wah. Wah, ternyata di sini punya kereta juga, teman-teman. Wah, ternyata di sini punya kereta juga, teman-teman. Jadi hotel di sini punya kereta pribadi, teman-teman. Wah, keren sekali. Iya dong, kan Bang Atta sudah bilang kita hanya perlu siap. Wah, keren sekali, teman-teman. Hotelnya besar sekali. Bang Atta memang luar biasa, teman-teman. Kita lihat dari kejauhan hotelnya, guys. Ayo, Upin pengen lihat dari jauh, guys. Wah, hotelnya keren sekali, teman-teman. Wah, Ipin juga pengen naik. Wah, besar sekali, guys. Wah, dan juga banyak mobil mewah, teman-teman. Waduh, Upin jadi pengen istirahat di sini lama-lama, teman-teman. Tidak pengen pulang. Wah. Kalau gitu kita coba bawa mobil Bang Atta dulu, guys. Di sini ada Lamborghini warna merah punya Bang Atta. Ayo, Bang Atta, naik. Ah, Bang Atta sudah bosan naik itu. Kamu dan Ipin saja yang naik. Oke, terima kasih Bang Atta. Kalian juga bisa bawa pulang itu kalau kalian suka. Wah, benar. Wah, Upin dan Upin bisa bawa pulang ternyata, guys. Wah, hebat sekali, guys. Terima kasih Bang Atta. Kalau begitu Upin dan Ipin pergi pulang dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, ini Bang Atta kasih dulu STNK sama BPKB-nya. Biar kalian tidak tertangkap polisi. Wah. Dan hati-hati kalau kalian di jalan ya. Oke, guys. Oke, teman-teman. Jadi video kita keliling-keliling di hotel punya Sultan.
Sultan Bang Atta. Guys, sampai di sini dulu guys. Kita sudah keliling-keliling. Di sini hotelnya ada 2 gedung guys dan besar sekali. Dan di belakangnya ada stasiun kereta api guys. Wah, keren sekali. Kapan lagi kita bisa bermain di tempat sebesar ini dan punyanya Bang Atta guys. Wah, keren sekali teman-teman. Kalau gitu kita bakalan pulang dulu guys. Soalnya ini sudah mau sore, kita bilang sama Bang Atta dulu. Bang Upin dan Ipin bakalan pulang dulu karena sudah sore. Nanti dicariin Pak Bambang sama Pak Anton. Oke oke, kalau begitu kalian bawa pulang mobil merah dulu itu. Tidak apa-apa, kalian bawa ya. Oke Bang Atta, terima kasih. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video Upin dan Ipin ya. Nanti Upin dan Ipin bakalan bikin video yang lebih seru lagi besok. Oke, sampai jumpa. Dadah.